Okay, I can choose. You can choose whatever you want. But this one all for me? I don't need. Okay, thank you. Nothing. Oh, nothing. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. This cutter? Yes. Cutter money? Wow. Okay. Mm-hmm. This is Jordanian, this is the minimum. 1 and 5. So which one do you want? This is the minimum. 1? 1, 5. And 5. Here, you can see. Mm-hmm. In English? Yeah. 1 and 5. Okay, I can choose. You can choose whatever you want. But this one all for me? I don't need. Okay, thank you. Nothing. Oh, nothing. Yes. I don't know. I can take this one? Yeah. Okay. This two? 1 and 5. Is it? Hmm? Sure? Thank you. Welcome. This one? Mister from Jordan. Hello, mister. It's okay, right? I record? Calling home. Hmm? Calling home. No, I don't calling. I just record for remember. This equal 100 rupee. Rupee? 100. 100. This is 10,000. 10,000? In the rupee. Okay. Equal. Because 1 million. Don't too much. I just take one. Listen. In 200 GD. Equal 1 million. In 100? Sorry, 200 GD. 100? 200. 200? Okay, this is 5. 200 equal 4 million. Okay, aku bakal ambilin matawang-matawangnya. Nah, ini dia. Guys, ini mata uang, mata uangnya di sini ada, ini ada dolar, ini dolar Amerika, kayaknya ini nominalnya yang lumayan ya. Sama ini juga, ini 10 dollars, ini 10 dollars, ini 10 dollars, dan di sini ada, nah ini mata uang Malaysia, ini mata uang Afrika kayaknya, mata uang Afrika, ini mata uang Korea. Ini juga mata uang Korea. Ini ada mata uang dinar. Ini kan tadi, ini mata uang Jordania. Ini yang untuk Inggrisnya. Ini juga mata uang Jordania. Ini mata uang dinar Libya. Ini juga dinar. Ini nilainya nggak besar ya, cuman nggak masalah sih, soalnya ini buat just for remember, nah, buat kenang-kenangan. Oh ya, dan nggak semua yang ngasih tuh aku record ya semuanya, soalnya nggak enak juga kan, kadang nggak sempet juga, agak lagi sibuk gitu, jadi ada beberapa doang yang sempat aku record dan yang lainnya nggak aku record.
Nah, ini dia guys. Jadi, aku mau sedikit cerita sedikit ya, soalnya. Jadi kerjaanku sebelumnya kan di salah satu hotel. Dan di situ aku tuh sering dapat dapat kenang-kenangan gitu dari para tamu yang pernah nginep gitu. Terus mereka tuh kadang ngasih kenang-kenangan uang. Ini satu-satu. Nah, ini dia dolar. Ini uang mata uang dolar Amerika ya, guys. Ini 100 dolar sekitar mungkin 1 jutaan. Dan ini 100 dolar. Ini yang 10 dolar. Ini 10. Ini mata uang Korea. Ini mata uang enggak jelas ya. Ini Afrika kayaknya. Ini mata uang Jordania. Ini juga Jordania. Oh enggak, ini iya ini Jordania. Qatar. Ini Libya. Oke semuanya, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya semuanya, mohon maaf sebelumnya. Di sini aku nggak ada maksud apapun, ada maksud buat sok-sokan gimana. Cuman di sini aku cuma mau sharing aja pengalaman aku yang sebelumnya aku pernah kerja di salah satu hotel di daerah Jakarta. Di situ aku sebagai resepsionisnya dan di situ aku sering ada tamu-tamu dari luar negeri, tamu bule gitu, orang-orang luar. Dan sebagian dari mereka tuh akrab sama aku dan rata-rata mereka ngasih kayak tanda mata, cedera mata kayak gitu. Buat kenang-kenangan kayak gitu. Jadi di sini aku nggak ada maksud apapun karena ini juga nominalnya tuh paling nggak seberapa kayak mata uang buat sekedar ini juga belum tentu aku tukerin gitu karena aku paling buat di koleksi aja buat kenang-kenangan bahwa mereka